Mawar Putih kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pasti ramai tahu, pelawak Suksahar kini sedang mengerjakan ibadah umrah bersama istrinya, Rosa Sera, sekaligus membuat netizen gembira. Bagaimanapun ramai netizen tertanya-tanya status hubungan mereka, apatah lagi rumah tangga mereka beberapa kali dilanda badai sebelum ini. Memetik astro gempa, Rosa berkata Suk sendiri yang mengajaknya untuk menunaikan ibadah umrah bersama sebelum mengetahui keputusan mahkamah mengenai rumah tangga mereka. Untuk umrah ini adalah Suk yang mengajak sebagai titik permulaan atau pengakhiran untuk keputusan mahkamah yang akan diketahui bila kami balik umrah. Kiranya satu titik permulaan hidup baru untuk diri masing-masing, kata Sera. Menurut Rosa lagi, apa saja keputusan mahkamah, dia berharap Suk lebih bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak. Malah dia dan Suk mau berubah menjadi lebih baik untuk anak-anak mereka. Apa juga keputusan mahkamah sama ada positif atau negatif? Pada saya, apa yang sudah, sudahlah. Saya mau fokus kepada anak-anak dan manakala Suk pula fokus pada perniagaannya. Saya dan Suk mau berubah menjadi lebih baik dalam urusan anak-anak. Dari segi tanggung jawab, macam saya sebagai ibu dan Suk pula dari segi nafkah anak-anak. Serta apa yang jua yang tidak dititik beratkan sebelum ini, ujurnya. Dipahamkan? Rosa kesana bersama-sama rakan peniagaan Suk serta jemaah umrah yang lain.